Terima kasih kepada Tuan Penceramah kita serta Esko Agama kita yang dapat hadir pada malam ini bersama-sama kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Timbalan Karya Dr. Ahmad Majid. Seterusnya saya menjemput Datuk Haji Abdul Malik Kasim, YB Batamau, selaku Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk berucap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia saudara pengacara majlis, yang berbahagia timbalan pengerusi karya Masjid Al-Huda yang sangat kita sayangi dan kita datang pada hari ini untuk mendengar Profesor Dr. Asri yang sama-sama kita, saya dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan, para jemaah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita memanjat kesyukuran kehadirat Allah SWT dan juga kita mengucapkan tahniah kepada Masjid Al-Huda kerana begitu aktif dengan mengadakan program-program ilmiah seperti malam ini. InsyaAllah kita berharap Masjid Al-Huda akan terus berusaha untuk mengadakan program-program seperti ini insyaAllah bagi pembangunan ummah. Masjid bukanlah sahaja tempat kita beribadat, tapi untuk kita membangunkan ummah. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz, kepada Dr. Asri dan juga semua hadirin hadirat yang hadir, dan sekali lagi mengucapkan tahniah kepada pengerusi dan ahli jawatankuasa Masjid Al-Huda kerana mengadakan program-program seperti ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh yang berhormat ini, mudah-mudahan masjid kita dirahmati, diberkati Allah. Kita adakan program ini semata-mata individu yang ada dalam karya sinar ini terbina. Seterusnya, keluarga yang terbina. Dan akhir sekali insya Allah kita akan melahirkan satu karya sungai ara yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin diiringi oleh Dr. Majid untuk sama-sama kita mendengar kuliah ataupun penjelasan daripada Dr. Mudah-mudahan tahun baru ini diisi dengan penuh bergaya bagi kita. InsyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara pengerusi yang dikasihi, yang berhormat, Datuk Abdul Malik Kasim, Esko Agama Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Ahli Jawatankuasa Kepimpinan Masjid Al-Huda, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tengok saya tahu sebahagian tuan-tuan sikit basah kena hujan, tapi saya rasa insya-Allah mudah-mudahan hujan tak lebat dan kita dapat meneruskan program kita ataupun majlis kita pada malam ini. Kita telah meninggalkan insya-Allah sebentar lagi 2012. Walaupun masa awal kita nak masuk 2012, macam-macam ramalan orang buat tentang 2012. Ada yang kata 2012 tahun kiamat.
dan ada filem yang pun menceritakan tahun 2012 tahun kiamat. Ada yang kata pada 24 hari bulan lepas tarikh kiamat. Dan lebih menarik lagi, ada pula yang bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata bahawasanya tarikh sekian-sekian akan berlaku kiamat. Saya sebelum nak bincang tajuk yang diberikan oleh masjid ni, saya minta maaf sebelum itu. Saya tak tahu kata kena ceramah atau pentas. Saya pakai selipar. Jadi malu sikitlah. Tapi kita tengok tadi Webby Malik pun pakai juga, okeylah. Balik pada kiamat. Ada yang kata kiamat 2012, dulu pada Ramadan yang lepas, ada orang kata pada bulan Ramadan yang lepas akan berlaku kiamat. Ini saya tak tahu kenapa orang nak tahu kiamat ataupun tidak. Sebelum kita bincang tentang kiamat 2012, saya suka nak sebut satu perkara. Baru ni saya sebut dalam artikel saya, dalam tulisan, bagi sesiapa yang membacanya. Kita berada pada zaman internet, Facebook, Twitter. Dengan pantas orang boleh forward banyak perkara. Dan sebahagian maklumat agama yang orang hantar daripada satu tempat, daripada satu individu kepada individu yang lain, dulu mungkin kena sebut, kena berucap. Hari ini hanya dengan beberapa klik kita boleh hantar hadis Nabi. Tetapi sebahagian hadis-hadis itu ialah hadis-hadis yang palsu. Dan kita kena ingat sebagai orang Islam, Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, dalam hadis yang sahih. Siapa bohong guna nama aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Dalam riwayat lain Nabi kata, inna kadziba alayya laysa ka kadzibin ala ahad, man kadzaba alayya aw man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya bohong guna nama aku tak sama dengan bohong guna nama orang lain. Semua bohong dalam Islam berdosa. Semua bohong berdosa. Yakni bohong yang memberi mudarat kepada orang. Kawan kita tak kata, kita kata dia kata. Menyebabkan dia terfitnah, berdosa. Padahal kawan kita orang biasa ya. Apatah lagi jika orang bohong guna nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila guna nama Nabi, dia ada kesan buruk. Orang akan sangka itu daripada Allah. Itu daripada Rasul. Apa kata kalau dia bukan daripada Allah, bukan daripada Rasul? Macam mana kalau orang bukan Islam baca hadis yang tentang kiamat tu, tiba-tiba kiamat tak datang, hari bulan yang dimaksudkan, dia kata Nabi Muhammad bohong, Nabi akan terfitnah. Maka Nabi kata, sesungguhnya bohong guna nama aku tak sama dengan bohong guna nama orang lain. Siapa yang bohong guna nama aku, maka siap tempat duduk dia di dalam neraka. Ulama-ulama dulu, seperti ulama hadis yang terkenal, Al-Imam Ibn Hibban, dia sebut tentang bab di dalam Sahih Ibn Hibban tentang masuknya neraka sesiapa yang mengedarkan hadis palsu tanpa dia menyelidikinya. Bahaya tu. Jadi kita bila kita nak klik hadis hantar ke kawan kita, kita kena cek sekejap, tanyalah sepatah. Hadis ni datang pada mana? Kadang-kadang pelik-pelik, dia letak hadis palsu, dia bubuh dalam kurungan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita yang tak tahu pun kita forwardkan hadis tu. Kita mungkin kata, susahlah kita orang awam, macam mana nak tahu hadis palsu tak palsu? Orang ahli hadis tak apalah.
Saya secara kebetulan memang dalam bidang hadis, alhamdulillah, dan saya mengajar. Salah satu benda yang saya mengajar ialah tentang apa yang disebut, dia panggil naqdul mutun ataupun textual criticism. Kita macam mana nak kenai hadis ni palsu melalui teks dia. Tengok ayat dia tu kita tahu palsu. Bab ni payah sikit, tapi saya nak bagi beberapa benda. Siapa yang baca tulisan saya yang baru-baru ni, yang the latest, dia akan tengok beberapa contoh yang saya sebut, yang disebut oleh seorang tokoh ulama yang terkenal, iaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia tulis satu buku. Buku dia nama Al-Manarul Munif Fis Sahihi Wad Da'if. Nak terang tentang sahih dan da'if. Antara ciri hadis palsu, kata dia, apabila hadis itu menyebut pada tahun sekian, bulan sekian, akan berlaku peristiwa sekian-sekian. Kalau kita jumpa je hadis macam tu, kata dia, confirm hadis tu palsu. Jadi kalau orang main habang kata pada tahun 1435, pada bulan Muharram akan berlaku suatu gerhana, dia ambil mana? Yang ni sabda Nabi, dia kata kita confirm palsu walaupun kita tak tengok. Ibn Qayyim kata boleh tahu tu palsu. Banyak contoh-contoh yang dia buat. Kita boleh confirm palsu kalau hadis tu umpamanya cerita tentang ayam jantan. Kecuali hadis yang kata satu hadis, bila kita dengar ayam jantan berkukuk, kita minta kelebihan daripada Allah Ta'ala. Kerana Nabi kata, fa'innaha ra'at malaika. Kerana dia tengok malaikat. Yang lain tak ada. Banyak hadis palsu cerita fadilat ayam, ayam jantan. Fadilat ayam jantan putih. Sehingga kata, ad-diqul abyad sadiqi. Wa sadiqu sadiqi Jibril. Hadis palsu. Ayam putih jantan, ayam jantan putih sahabatku dan sahabat kepada sahabatku Jibril. Ni jangan terima ni, ni hadis palsu. Sebab tu ada orang Melayu setengah-setengah terpengaruh, bangsa lain juga. Dia bila tengok ayam putih ni, dia jadi, dia kata ada kelebihan ayam jantan putih ni. Sebab apa? Sebab hadis palsu. Siapa buat? Toki ayam jantan. Toki ayam jantan lah buat. Banyak hadis palsu, padilat terung, terung penyakit, terung syifa min kulli da, terung ubat bagi semua jenis penyakit. Padahal kita tahu terung tu penyakit banyak. Siapa buat? Toki terung. Toki terung. Saya bukan nak cerita pasal hadis palsu, tapi saya nak cerita tentang pengedaran hadis palsu sehingga ramai dah orang dia sangka 2012 tahun kiamat. Ternyata 2012 tak kiamat. Dan saya pun tak tahu, kita pun tak tahu kenapa dia sibuk nak kiamat. Tengok dia tak berubah pun, duk tunggu kiamat mai. Tapi saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Anas riwayatkan. Bagaimana seorang Badawi. Badawi ni Bedouin. Orang padang pasir. Dalam, kalau kita baca dalam hadis, dia bila dia sebut Arabi, Quran juga bila dia sebut Arabi, kita tahu tu Badawi. Kalau Arabi, tu orang Arab. Tapi kalau dia tambah Hamzah di depan, Arabi, yang tu Badawi. Orang Badawi ni, dia punya latar belakang dia, dia darat sikit. Biasanya Nabi lebih layan mereka ni, Nabi tak kisah sangat kalau dia tanya soalan yang kita tengok soalan tu tak patut tanya lah. Tapi kalau Badawi tanya, Nabi tak berapa kisah. Pasal Nabi Ra'i, dia punya latar belakang, dia punya background dia. They are not educated people. Tapi dia belajar dengan alam. Kadang-kadang sebahagian yang Badui tanya ni make sense. Dan kadang-kadang mereka jujur. Ketika Nabi sedang bercakap dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, satu orang Badui tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kiamat bila?
kita ramai orang suka cerita tanda kiamat, tanda kiamat, tanda kiamat. Tuan-tuan yang mana tak ada tempat duduk, boleh duduk. Ada dia orang letakkan. Terima kasih kepada yang datang. Nandang. Dia tanya Nabi, mata sa'ah kiamat bila? Nabi SAW tak jawab soalan dia. Kerana Nabi pun tak tahu kiamat bila. Kalau ada satu ustaz boleh habang kata, saya ni tahu kiamat bila, confirm dia mengarut. Confirm dia merepet. Nabi tak tahu. Jibril mai tanya Nabi banyak soalan. Dalam hadis yang kita bantu baca, hadis Jibril. Jibril mai kepada Nabi. Kata Sayyidina Umar, ketika mereka duduk bersama Nabi, bainama kunna julusun inda Rasulillah iz tala'a alaina rajulun shadidul bayadus siyab shadidus sawadus sya'r la nara fihi aw alaihi min atharis safar. Kata Jibril, kata Umar, ketika kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba mai satu orang lelaki pakai baju putih, rambut hitam, tak ada kesan orang musafir. Zaman dulu tak ada hotel. Kalau mai ikut kita sampai Madinah lah, naik kapal terbang. Kapal terbang memang tak berdebu. Dulu orang nak mai jauh kena naik kuda, naik unta, berdebu. Sampai ke Madinah kena mandi-mandi dulu. Sewa tak ada. Dia pun akan duduk di khemah. Tapi mai satu orang yang mana sahabat semua, la na'rifuhu, la ya'rifuhu minna ahad. Tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal dia, kata Sayyidina Umar. Dia mai duduk kat Nabi, dia muncul, baju dia putih, rambut dia hitam. Kira orang ni orang kemah, orang kira orang dekat lah. Mandi-mandi di bedah rumah bersiap turun main masjid. Tapi sahabat tak kenal kalau dia orang dekat. Kata Sayyidina Umar, dia duduk. Fajalasa ila Rasulillah. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Dia mari duduk pada Nabi. Dia temukan lutut dia dengan lutut Nabi. Dia letakkan dua tangan dia di atas pahanya. Dia beradab di depan Nabi. Dia tanya semua soalan. Saya ringkaskan, kita dah dengar hadis itu. Dia tanya tentang Islam. Dia tanya tentang iman. Dia tanya tentang ihsan. Semua soalan Nabi jawab. Tapi bila dia tanya, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, bagi tahu aku bila kiamat. Mata sa'ah, bila kiamat. Bagi tahu aku mengenai kiamat. Nabi kata, mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang kena tanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kita sama-sama, wahai Jibril, tak tahu. Artinya Jibril pun tak tahu kiamat bila. Nabi pun tak tahu kiamat bila. Ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Tuhan. Tak ada dalam internet. Hanya Allah yang tahu bila kiamat. Apabila badui ni, dia tanya Nabi, mata sa'ah, Nabi tak boleh jawab. Nabi duduk tengah bercakap, ini dalam habis hadis Jibril tadi, ini cerita balik pada hadis tadi. Nabi tengah bercakap, dia mai, dia tanya Nabi, mata sa'ah. Tapi Nabi tanya dia balik dengan satu soalan yang baik. Dan yang ni kita kena belajar. Nabi kata, mada a'dadta laha. Nabi tanya dia, engkau bersiap apa untuk hadapi kiamat? Ini adalah soalan the best question yang Nabi tanya, response kepada soalan orang tanya, bila kiamat? Kita mau tanya, kau bersiap apa nak kiamat? Kadang-kadang bagus kawan-kawan kita, aku ni rasa nak mati dah. Kadang-kadang suami kata, isteri dia kata, nak mati, nak mati. Bersiap dah kau nak mati. Itu adalah jawapan yang bagus.
Sama macam jawapan Nabi. Kadang-kadang orang berungut, aku ni lah dah tua dah, nak mati dah. Ayah kita ke, tok wan kita ke, kawan kita kata, baguslah teringat macam tu, hang bersiap kau nak mati. Itu jawapan yang baik. Nabi kata, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Tuan-tuan, Badawi ni jawab tulus. Dia kata, "Ma a'dadtu kathira as-salat wala as-siyam ghaira anni uhibbu Allah wa rasulahu." Allah. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni tak bersiap apa untuk kiamat. Tidak, bukan tak bersiap apa. Saya tidak bersiap untuk kiamat ni dengan banyaknya sembahyang. Saya sembahyang macam orang lain lah. Bukan dengan banyaknya puasa. Saya pun puasa macam orang lain lah. Kecuali saya ini sayangkan Allah dan Rasulnya." Nabi jawab apa kat dia? Nabi kata, "Innaka ma'amman ahbabt." Engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Maksud kalau kiamat berlaku, engkau akan duduk bersama dengan orang yang kau sayang. Anas kata, dia dengar hadis ni. Dia dengar hadis ni. Dia dengar dialog ni antara Nabi dan Badui ni. Dia kata, "Ma farihal muslimun farhahum bihadzal hadis." Orang Islam tak pernah seronok macam mana depa seronok dengar hadis ni. Kata Anas. Kata Anas, "Ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arju an ub'atha ma'hum wa illam a'mal mithla a'malihim." Tonton tengok. Bagus Anas. Anas ni dia khadam Nabi. Daripada umur 10 tahun, mak dia Ummu Sulaim hantar dia kepada Nabi supaya dia khidmat, dia bagi servis kat Nabi. Nabi doa kat Anas ni supaya banyaknya anak dan banyaknya harta. Dan Anas ni terkenal banyak anak dan banyak harta. Antara sahabat yang mati lewat. Sahabat lain dah mati dah, antara yang lewat mati, Anas. Selain daripada Abu Tufail, yang last kali mati. Anas kata, tidak pernah orang Islam seronok seperti mana mereka seronok dengan hadis ni. Kata Anas, "Allah, sesungguhnya aku sayangkan Rasulullah. Aku sayangkan Abu Bakar. Aku sayangkan Omar. Dan aku harap aku ini dibangkitkan Allah pada hari kiamat kelak bersama dengan mereka. Sekalipun aku tidak beramal macam dengan amalan mereka." Tuan-tuan, kita sayangkan Rasulullah. Mudah-mudahan. Kita sayangkan sahabat Nabi. Kita marah orang kecam sahabat Nabi. Kita marah orang kutuk Sayyidina Abu Bakar. Kita marah orang kutuk Sayyidina Umar. Kita tahu kita tak sama amalan dengan mereka. Macam mana Anas kata, kita pun tahu kita takkan sama amalan dengan Anas yang merupakan sahabat Nabi. Tapi dengan berkat sayang ni, kita harap kita dibangkitkan oleh Allah dengan mereka. Kita tahu syurga ada peringkat-peringkatnya, darjat-darjatnya, yang darjat kita tak sama dengan darjat mereka. Tapi kita harap kita sempatlah juga berhimpun pada hari kiamat kelak bersama dengan perhimpunan mereka. Bukan dengan perhimpunan yang orang-orang yang memusuhi mereka. Hadirin dan hadirat, saya sentuh itu sebagai satu... ke 10 ni. Tak mukadimah, tak masuk tajuk. Sebagai satu ingatan kita tentang masuknya tahun baru. Saya tengok tadi, bila saya ni sebenarnya semalam duduk di ceramah di forum di Singapura. So balik pagi tadi datang USM petang dah baru tengok
tajuk masa nak masuk tadi. Syekh Bakhtiar beritahu awak dah, salah penceramah gitu. Tapi tak apa, saya nak cerita tentang wasatiyah ini. Allah sebut tentang kita. Kita umat Islam ni memang sedih lah. Kita tengok sahabat kita pakai ni Palestin. Maflah Palestin tu saya rasa macam, saya pun pakai juga. Tapi bila kita tengok, teringat Palestin, kita teringat Iraq, kita rasa sedih, kita rasa malu. Sebab kita tahu, kita umat yang lepas daripada agama Kristian, agama paling besar Islam. Tapi kita kena tindas. Tak padan dengan apa yang Allah sebut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dalam surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Wasata ni nak terjemahnya wasat, pertengahan. Boleh terjemah adil, boleh terjemah istiqamah, boleh terjemah. Supaya apa? Supaya kamu jadi saksi kepada umat lain. Dan supaya Rasul jadi saksi kepada kamu. Tonton, orang nak jadi saksi, hendaklah satu orang yang adil. Dia tak boleh saksi yang penipu. Umat yang nak jadi saksi, umat yang kena ada, yang mendapat penghormatan daripada orang lain. Islam dalam sejarahnya, apabila sahabat bangkit, Islam mendapat penghormatan. Saya selalu ulangi, saya sebut Andalus. Bila orang sebut Eropah, Eropah, orang respect Eropah ni. Walaupun Eropah pun sekarang masalah ekonomi dia teruk. Bila sebut orang tu, hatta di airport Arab pun, kalau main Mat Saleh, lain layanan orang Arab pada dia. Pasal dia rasa standard bangsa ni. Padahal kita yang hebat. Apa yang mereka miliki daripada kita. 900 tahun Islam berada di Spain. Dan tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan pernah pergi Spain. Saya pun pernah pergi Spain. 900 tahun Islam berada di Spain. Tuan-tuan, Amerika. Saya suruh sebut Amerika. Yang hari ini punya hebatlah pada pandangan orang. Dan dia pun besarlah dirinya. Dia menguasai negeri yang dia ambil daripada Red Indian. Bukan negeri dia tu. Lebih kurang 200 tahun lebih sahaja. Tapi Islam di Spain 900 tahun. Hari ini dinyahkan dan mereka, tuan-tuan pergi masjid Cordova. Masjid yang paling besar. Masjid terbesar selepas Masjidil Haram pada zaman dia. Sampai hari ini. Teknologi dia tu, khatib boleh khutbah, satu masjid besar tu dengar. Hari ini bila mereka ganggu sikit tempat khatib tu, mereka buang sikit ukiran dia macam mana, dia tak dengar dah. Dan dia orang tak dapat trace balik teknologi tu. Crystal, saya sebut crystal antara the highest quality of glass, yang crystal ialah hasil daripada orang-orang Islam di Spain. Hebatnya orang Islam ni. Hari ni ramai orang tak tahu tentang Spain melainkan pasukan bola sepak dia. 900 tahun hilang. Hari ni orang Islam di Eropah tak dipandang. Di negara sendiri kita tak begitu berjaya. Di Singapura, di Singapura minoriti orang Islam. Daripada tanah itu merupakan tanah orang Islam. Sekarang tinggal lebih kurang barangkali 500 ribu kot orang Islam kat Singapura. 14%, 15%. Tapi di samping mereka tertindas, dalam keadaan menindas ataupun sistem yang menindas, setiap orang boleh bagi tafsiran tersendiri.
Mereka juga antara orang yang tinggi, sab dadah tinggi, terlibat corot dalam pendidikan dan macam-macam lagi. Allah kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan supaya kamu jadi saksi pada orang lain. Orang yang tak mendapat penghormatan tak boleh menjadi saksi. Ini umat wasata. Tapi kita bukan umat wasata hari ini. Walaupun Allah jadikan kita supaya umat yang jadi saksi pada orang lain. Non-Muslim sebelah kita tak boleh memahami agama. Walaupun dia berjual beli dengan kita, dia duduk bersama dengan kita, dia berpolitik sekali dengan kita, tapi dia gagal memahami agama Allah Azza wa Jal. Sebab dia tak dapat lihat di mana keindahan Islam. Saya nak, Islam ni satu benda, kadang-kadang saya bukan nak timbulkan isu semasa ni, tapi Islam satu agama yang adil. Dia adil untuk, bila dia jadi saksi ni, dia kena adil. Dia adil untuk non-Muslim itu sendiri. Dia adil. Tuan-tuan, kita di Malaysia ni sensitif lah bila orang sebut Kristian. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, di samping Kristian itu, Islam tidak iktiraf dia kebenaran agamanya kerana dia telah mengubah agamanya. Tetapi Quran ada satu perspektif yang kita perlu lihat pada Kristian, yang mana mungkin kita terlepas pandang kadang-kadang. Allah sebut dalam surah Al-Maidah, Allah kata, "Latajidanna ashaddan nas adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun." Apa maksudnya? Allah kata, "Latajidanna ashaddan nas adawatan lilladhina amanu al-yahud." Kamu akan dapati bahawasanya orang yang paling kuat bermusuh dengan orang yang beriman ialah Yahudi. "Walladhina ashraku." Dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang sembah berhala. "Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara." Kamu akan dapati orang yang lebih dekat kasih sayangnya kepada orang yang beriman ialah orang yang menyatakan kami Kristian. Kita hati-hati dengan mereka, tapi kita kena tengok. Tak kita hurai, Quran kata apa? Tuhan kata sebab apa? "Dhalika bi'anna minhum qissisina warruhban." Yang demikian itu disebabkan di kalangan mereka itu adanya padri-padri dan rahib-rahib. Warruhbana dan rahib-rahib. Dan mereka itu tidak sombong. Dalam sejarah manusia, tuan-tuan tengok, yang banyak masuk Islam, agama apa? Kristian. Pasal dia tak berapa jauh. Sebut tentang Isa, dia tahu. Jesus, dia tahu. Sebut tentang Musa, dia tahu. Yang duk musuh dengan Islam, Kristian yang musuh dengan Islam tu, Kristian yang dah pening. Kristian yang asal, bila kita tahu Nabi SAW berhijrah ke Habsyah. Najasyi di Habsyah Kristian. Bila dia dengar Ja'far bin Abi Talib baca Quran, dia menangis. Dia kata, "Yang datang kepada Nabi kau dan datang kepada Isa, sumbernya sama." Sebab tu kita jangan heran, kita tengoklah internet, ramai padri masuk Islam. Kalau kena cara. Tapi kita takut. Kita takut. Patutnya kita yang tampil menerangkan Islam. Ni kita duk takut mereka terang kat kita. Kita gagal nak terang kat mereka. Allah kata yang paling
berkelahi kuat dengan orang Islam, Yahudi. Islam adil. Islam tak samakan manusia. Dia tak samakan Yahudi dengan Kristian. Yang paling kuat Yahudi dan orang-orang walladzina asyraku, ahli-ahli syirik. Kalau kita nak buat bahasa lain, yang bukan Kristian lah, yang sembah berhala, yang ugama-ugama, depa ni kata Tuhan lebih jauh, kata Allah lebih jauh daripada dengan orang Islam dibandingkan Kristian. Orang Kristian sebut Yesus faham, Musa faham, patut Yahudi pun faham, tapi Yahudi dia dengki. Saya kita sentuh sikit tentang bagaimana Islam sederhana dalam hal ni. Sebab tu saya kadang-kadang bila tengok orang terlalu takut dengan orang Kristian, tengok Kristian terkejut. Saya kata kita silap dalam melihat mereka pada perspektif Quran. Patutnya bila tengok mereka, kita nampak mereka ni senang nak terang Islam kat mereka. Mereka ni cepat boleh faham. Agama lain mungkin tak faham tentang ketuhanan, tentang banyak benda tak faham. Mereka ni dah faham dah separuh. Separuh lagi mereka tak faham. Tak sama dengan kita. Agama kata yang musuh dengan Yahudi. Setengah orang duk ingat Islam ni kalau jumpa kita ni, kalau jumpa Yahudi ni mau katok bang. Tak orang kata kan. Tapi tak. Di Penang ni ada jalan Yahudi kan? Ada lebuh Yahudi. Tuan-tuan, Islam dia bukan anti orang yang darah Yahudi. Yang ni pun salah faham juga. Saya nak cerita wasatiyah, i'tidal, kesederhanaan Islam itu. Bukti apa? Isteri Nabi, Safiyah binti Huyai, dia seorang Yahudi. Ramai orang tak tahu. Isteri Nabi bukan semua orang Arab, ada seorang Yahudi. Safiyah binti Huyai, bukan anak Yahudi kampung. Anak Huyai binti Ahtab, anak ketua kabilah Yahudi. Khaybar, kan Nabi perang di Khaybar. Orang yang pakai baju Palestin, dia akan dengar slogan orang-orang Palestin. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishun Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Tu perang Khaybar. Perang antara Nabi dengan Yahudi. Pasal mereka mengkhianati perjanjian. Asal Yahudi boleh hidup dalam negara orang Islam, hidup dalam negara Nabi, mereka dapat perlindungan, maka dilindungi oleh Nabi. Demikian juga orang yang tak Islam yang lain, ahlu zimmah. Tapi mereka khianat, mereka pakat dengan musyrikin Mekah, mereka khianat Nabi. Nabi perang dengan Khaybar, Nabi menang. Sayyidina Ali pegang orang yang diamanahkan oleh Nabi untuk bawa bendera. Dan antara yang ditawan ialah anak pembesar Yahudi Khaybar, iaitu Safiyah binti Huyai. Dia jadi tawanan perang. Dia jadi, dia panggil ini bab tawanan perang ini, dia jadi hamba tawanan perang. Sebab tu dalam praktikal dahulu slavery system ni, memang hamba ni digauli oleh tuannya. Islam agama yang buang hamba, tapi dia berperingkat. Sebab hamba diamalkan secara meluas, semua tawanan Islam jadi hamba. So no choice. Tawanan mereka juga, mereka akan jadi, Islam jadikan mereka hamba. Tapi tak macam mereka. Islam tak seksa, tak apa. Quran, bahkan Quran puji orang yang bagi makan tawanan ni. Quran puji. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Quran kata. Bagi makan yang benda yang kita sayang kepada anak yatim, orang miskin dan tawanan perang. Dia main perang dengan Islam. Kita tawan dia, tambak dia, ikat dia. Lepas tambak dia, ikat dia, kita pergi ambil makanan bagi kat dia. Islam kira pahala. Tak ada agama dalam dunia ni. Quran sebut pahala. Safiyah tu dia tawanan. Nabi bagi kepada seorang sahabat Nabi yang kacau, iaitu Dihyah ibn Kalb. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Ni sahabat Nabi ni seorang namanya Dihyah. Siapa ada anak nama Dihyah seorang? Dihyah ialah sahabat Nabi yang kadang-kadang orang Melayu ni bila dia dengar
Oh belakang tu dia ingat perempuan. Saya ada anak nama Talhah. Ada satu orang, oh perempuan ni kata. Pasal dia kira hah yang belakang tu perempuan belakang. Dah. Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi. Orang yang kacak. Nabi SAW hantar dia, selalu hantar dia jadi perwakilan untuk wakil Nabi. Jadi kita ni kalau nak hantar orang jadi wakil, hantar yang handsome sikit lah. Bila orang main tengok pun, oh, wakil pun segak dah. Kan? Tapi bila main tengok wakil hak main pun letih. Ini bukanlah saya kata tak boleh kan. Kadang-kadang kita nak hantar orang jadi meminang, pilih hak kemas sikit kan. Bila kami ni main ni, kami ni nak main. Oh, kata, ih letih tengok wakil tu pun. Dia tak tengok lagi. Mungkin hak nak tonor tu segak. Tapi terbayang muka wakil, terbayang muka nak tonor. Itulah kesilapan labu bila hantar wakil pergi jumpa Haji Bakhil. Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi, Nabi bagi Safiyah ke dia. Orang Yahudi kata, wahai Muhammad, janganlah bagi Safiyah kat Dihya. Dia ni anak orang besar. Yahudi, ambillah kat kau. Nabi ambil dia, Nabi bebaskan. Kemudian Nabi kahwinkan Safiyah. Safiyah, Nabi kahwinkan, Nabi berkahwin dengan Safiyah. Hari dia berkahwin tu, isteri Nabi Ummu Salamah tolong jadi mak andam, tolong lawakan dia. Safiyah binti Huyai. Sebab tu kita tengok ada orang Melayu nama Safiyah. Sebenarnya bukan Safiyah. Safiyah. Nabi ada isteri Yahudi. Nabi ada sahabat juga Yahudi, Abdullah bin Salam. Kita tak ada masalah orang Yahudi dari segi keturunan. Kerana keturunan bukan kita pilih. Sebab itu mana-mana saja orang yang memusuhi orang kerana keturunan, dia adalah orang yang salah. Di situ Islam berbeza dengan Kristian. Islam tak pernah kata dosa warisan. Dosa Adam, Jesus tanggung. Tak ada. Islam kata la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak tanggung dosa orang lain. Kita tak tanggung. Mak bapak kita punya salah, kita tak tanggung. Sebab tu salah satu ciri hadis palsu, apabila hadis tu tanggungkan dosa orang lain. Misalnya kalau hadis tu kata, anak zina tak akan masuk syurga 7 keturunan. Palsu. Pak dia zina, apa masalah dengan dia? Dia tak zina. Islam dia prinsip atas amalan manusia. Ibn Qayyim kata, antara ciri hadis palsu bila hadis itu kata, siapa bernama Muhammad dan Ahmad masuk syurga. Palsu. Sebab syurga tak masuk kerana nama. Dia masuk kerana iman dan amal. Kau tu senang kita buat nama anak. Saya Muhammad Asri. Confirm masuk syurga. Hak tuan-tuan nama Muhammad depan, apa kau confirm? Nama Abdul Malik, tak ada lah. Islam orang tak masuk syurga dengan nama. Nama awang tak senarai pun. Tak ada pun. Bukan nama Arab. Awang boleh masuk syurga. Asing boleh masuk syurga. Dia tak perlu ubah sebenarnya. Tapi dah orang Melayu suruh dia ubah. Kena ubah juga lah. Pasal apa? You kena ubah lah you punya nama. Ini asing bukan Arab punya nama. Tapi awang tak kena. Tentu Melayu diskriminasi. Kita diskriminasi, tak adil kita. Kita tak wasata. Tidak ada wasatiyah. Keadilan sikap kita. Sebab tu dia semua kena ubah. Jadi dia pun tak ubah minat masuk Islam. Sebab saya kata krisis antara Muslim dan non-Muslim dalam Malaysia ni. Ialah disebabkan salahnya. Orang kata, kenapa tak salahkan orang mereka? Saya kata kita kena cakap dengan bahasa kita dulu. Quran kata kita wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu jadi saksi pada manusia. Sebab tu saya kata perlunya fiqh. Ini ada esko agama.
Pulau Pinang ni negeri yang terbuka seperti ini, yang tak banyak masalahnya di sudut untuk keterbukaan pemikiran. Kena anjurkan fiqh, seminar fiqh, interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Bagi orang Islam faham apa fiqh ni. Sahabat Nabi masa awal-awal rasa bila mereka nak bagi sedekah kepada orang bukan Islam, musyrikin, maka rasa tak dapat pahala. Macam kita kalau tengok orang bukan Islam minta, bagi sikit dah, bukan Islam. Kita rasa macam tak dapat pahala, kita tak kata lah. Kita rasa bagi kat dia pahala tak dapat pun. Dia akan semayang. Orang Islam awal dulu rasa macam tu. Quran turun dalam surah Al-Baqarah. Allah kata laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Bukan kerja engkau wahai Muhammad untuk bagi petunjuk kepada mereka. Urusan petunjuk urusan Allah. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, maka itu pahalanya dapat kepada kamu. Ibnu Katsir sebut ayat ni turun sebab depa rasa bagi kat non-Muslim tak dapat pahala. Bahkan dalam fiqh, kalau kita tengok dalam fiqh Islam, tengok kerangka mazhab yang lebih luas, baca Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqhuz zakat umpamanya, muallaf tu bukan yang orang, bukan orang masuk Islam ya. Orang yang rasa macam nak masuk Islam boleh bagi. Orang yang kemungkinan kalau kita bagi dia masuk Islam boleh dapat zakat. Kita umat wasata ni duk bising ni, orang Kristian duk bagi bantuan ni kacau ni, takut orang masuk Kristian. Kita tak pernah tanya pasal apa yang kita tak bagi kat depa bagi depa masuk Islam. Kita ada banyak ratus juta ni, esko ada kata-kata bi kan, kata berdepan. Dan esko pun nak buat hal bagi elok. Saya tahulah. Saya sebenarnya tak mau mengampu. Tapi saya puji kerajaan yang dianggotai oleh esko-esko yang ada ni. Kerana banyak inisiatif yang diambil dalam mengembangkan pemikiran. Webby Malik sendiri saya dah hadir beberapa program dia. Saya rasa lebih baguslah. Bukan saya kempen pilihan raya. Tapi lebih baguslah di sudut untuk meluaskan kerangka fikir itu. Saya cadangkan, umpamanya kita ambil bahagian zakat, umpamanya pergi melawat orang bukan Islam yang sakit kat hospital tu. Assalamualaikum. Ataupun kalau tak mau bagi salam pun, kita dah sensitif sangat. Ni kita ada bagi sikit bantuan daripada Islam punya badan. Oh, dia tahu Islam banyak baik ah. Kita bagi dia, dia termasuk dalam mu'alaf. Kalau tak mau termasuk dalam mu'alaf, boleh masuk bab lain, bab fakir miskin. Bab fakir miskin menurut sebagian para fuqaha termasuk juga fakir miskin bukan Islam. Dia kata itu Islam banyak baik, kita susah pun dia datang tolonglah. Tapi dia tak ada. Bila depa susah, depa bukan mereka susah, saya tahu banyak. Kita saya appreciate badan-badan Kristian yang bagi. Depa tolong. Depa buat bagi pihak mereka. Kita nak marah pasal apa? Orang buat. Yang kita kena marah kita tak buat. Orang buat bukan Penang saja. Penang ni mungkin banyak buat, sebahagian negeri tak buat apa. Kita ada banyak. Zakat kita kalau dekat Malaysia ni, saya ingat kalau campur semua lebih daripada 800 juta. Kita tak dapat jadi umat yang pertengahan. Kalau kita garap, kita jalankan hal ni semua. Orang Islam lu orang yang bangga. Nabi SAW, sikap-sikap kita orang Islam. Nabi ni dia berinteraksi dengan alam. Sebab tu saya kata agama ini dia diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Tuhan yang menurunkan Islam ni lah Tuhan yang mencipta semua manusia. Tuhan yang mencipta alam ni. Tak mungkinlah agama Tuhan bertentangan dengan tabiat alam, dan tak mungkin tabiat alam bertentangan dengan wahyu Tuhan. Jika kita tengok bertentangan, sama ada alam tu dah gelong sikit, laki berkahwin sama laki, perempuan kahwin sama perempuan, kita tak boleh jadikan dia dah terkeluar pada landasan, ataupun kita telah tafsirkan agama
tak sama dengan hakikat dia diturunkan. Saya buat contoh. Orang kita sini mungkin tak ada. Kalau tengok pasal umat pertengahan dengan orang lain. Dulu kalau tengok mayat bukan Islam lalu, orang kena kata, "Wih, seh-seh." Sini tak ada budak-budak muda, dia tak tahu. Saya pun tak tua lagi. Mungkin dia kata, "Seh-seh. Eh, pergi ke tepi, weh. Dapat seh, eh." Kita. Pergi ke tepi tu bagus dah. Tapi seh tu tak betul lah kan. Tak ada sialan Islam. Nabi duduk, mayat Yahudi lalu. Nabi bangun. Riwayat Abu Daud. Nabi bangun. Sahabat kata, "Innahu Yahudi." Wahai Rasulullah tu mayat Yahudi. Nabi kata, "Alaysat nafsan." Tidakkah ia juga merupakan nyawa? Hormatlah. Nilai. Sebab itu Islam is the fastest religion yang berkembang dalam dunia ni. Dia tak datang, tuan-tuan, untuk mengubah tabiat manusia yang tak bercanggah dengan agama. Abu Zar boleh jadi Abu Zar. Abu Zar can be Abu Zar and he's following our prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar boleh jadi Sayyidina Umar. Dia ikut Nabi kita. Abu Bakar jadi Abu Bakar. Dia ikut Nabi kita. Nabi tak suruh Umar kena jadi Abu Bakar. Cakap pelan, tak berkerah dengan orang. Umar tegas. Dengan tegas dia. Mari Sayyidina Uthman pemalu. Mari sahabat lain ada macam-macam. Tapi Nabi layan ke semua orang ni. Boleh kekal dengan karakter dia selagi mana tak bercanggah dengan Islam. Ada orang kaki banyak cakap, cuma Nabi kawai. Jangan cakap hak salah. Ada orang pendiam, lambat keluar mulut, cakap, pemalu. Nabi tak kata, "Hang kena cakap banyak sikit." Tak, tak. Agama kekal. Sebab itu dia menjadi agama yang paling cepat berkembang dalam dunia. Dia pergi ke negara Cina, Islam. Dia tak suruh orang Cina pakai jubah. Siapa nak pakai tak apa. Orang Cina pakai congsam. Tapi dia Muslim. Masjid Cina. Sudah saya kata, masjid Cina. Bumbung dia bukan macam ni. Saya baru saja di Singapura. Cakap pasal masjid kemarin. Saya kata, masjid pada zaman Nabi. Tiang batu. Tiang Nabi buat dengan tanah. Bumbungnya ialah pelepah tamar. Ada kubah? Tak ada kubah. Kubah dikenali zaman yang dah ke belakang. Zaman Nabi tak ada kubah. Sehingga sekarang orang bila tengok kubah, teringat Islam. Tak ada masalah lah. Tapi sebenarnya, desain kubah bukan daripada Nabi. Zaman kemudian-kemudian, munculnya kubah. Artinya masjid kalau empat segi pun, petak ke, bulat ke, tiga segi ke, kalau diwakafkan untuk orang ibadat, dia jadi masjid. Sekarang orang kata, masjid. Apa? Tak ada kubah. Aku tak mau sembahyang. Tak ada pahala. Tak ada, tak ada. Ha? Tak ada kaitan. Nak buat desain kubah tak salah lah. Bukan kata salah. Tapi, ertinya Nabi SAW, masjid di Cina, tak ada kubah. Masa tu, dia bumbung ala Cina. Pergi ke India, dia ala India. Orang Cina pakai congsam. Pergi ke India, orang India pakai kurta. Orang Melayu pakai sampin. Bila pakai sampin, pakai baju Melayu. Orang Arab tak pernah tengok benda ni. Tapi kita nampak pakaian tu macam sikit ada unsur agama pada sisi orang Melayu. Tapi Islam tak kata, "Hang kena buang sampin. Hang tak boleh pakai songkok. Hampa kena pakai jubah." Islam tak. Dia tak ubah pakaian. Dia ubah akidah. Dia kata pakai yang menutup aurat. Sekarang Alhamdulillah orang perempuan senang pakai tudung. Macam sekarang. Ini zaman dulu tak ada. Zaman dulu, mungkin mereka kain sentung, ya, mereka tutup muka mereka. Ataupun macam dengan Iran, digigit tudung. Tak apa, yang penting dia tutup. Tak ada tudung bawah ikan senangin. Tak ada, yang ni kemudian. Mai. Kemudian kita pula buat, kita punya discrimination sendiri. Kalau tudung bulat, iman lagi kuat, tiga segi, kurang sikit. Tak betul ilmu ni. Ini semua pun tak betul. Agama sifatnya ialah sebab itu dia berkembang. Pergi ke barat, orang barat pakai kot, pakai tie.
Tapi dia Muslim, mungkin lebih baik daripada kita. Mungkin dia punya contribution lebih baik daripada kita. Ini agama sehingga ia boleh menjadi umat yang pertengahan. Sebab tu saya selalu ulang-ulang. Yahudi dalam sejarah mereka, tuan-tuan, tak pernah mendapat tempat untuk mengembangkan agama mereka. Banu Qanusar telah membakar semua naskah Taurat. Mereka ditindas di Eropah. Hatta pada hari ini baru ada antisemitism yang dikuatkuasakan. Tak boleh ada apa nama anti Yahudi itu dianggap salah. Dahulu Yahudi dianggap sebagai ahli sihir. Mereka kena duduk dalam ghetto mereka. Apa yang Hitler buat pada Yahudi? Sebenarnya bukan idea Hitler. Itulah kepercayaan majoriti Kristian di Eropah. Yahudi malam-malam kena berkurung, tak boleh keluar. Mereka anggap Yahudi ahli sihir, ahli ilmu hitam. Yahudi dianggap bahaya. Hitler hanya melaksanakan. Sebab tu Hitler masa awal kempen, tuan-tuan baca buku Hitler Mein Kampf. Masa awal kempen Hitler, dia tak, he's a good orator actually. Memang satu orang pemidato yang bagus. Tapi masa awal pidato dia tak dapat sambutan. Sehingga dia menimbulkan isu perkauman Yahudi. Dan orang Jerman buat sambutan. Sambut mai dengar dia ceramah. Dan dia mula mendapat kedudukan. Hitler bunuh banyak. Katanya 6 juta. Walaupun sebahagian kata ini Holocaust ni sebagainya tipu dan seumpamanya. Tapi memang Hitler bunuh. Saya pernah pergi ke Jerman. Saya dah tengoklah surat-menyurat mereka tu. Saya tengoklah kubur Yahudi apa semua tu. Saya rasa nak nafikan Hitler bunuh memang tak benar lah. Memang dia bunuh lah. Di Poland dia apa. Cuma jumlah tu mungkin boleh dibincangkan balik banyak mana. Tapi tuan-tuan, kalau rojok kepada sejarah Yahudi, zaman Yahudi boleh berkembang, tulis buku, ialah zaman kerajaan Islam Baghdad. Tuan-tuan pergi ke internet, Golden Age of Judaism. Tuan-tuan type. Tuan-tuan akan, dia akan cerita kegemilangan Yahudi di bawah pentadbiran Islam. Mereka dapat berkembang ilmu mereka. Musa bin Maimun. Maimun ni terkenal, Musa bin Maimun. Tokoh filosofi Yahudi. Dianggap setara dengan Al-Ghazali. Dia merupakan anak murid kepada ahli-ahli falsafah Islam. Yahudi yang begitu, Quran kata, la tajidanna ashaddannas adawatan lilladhina amanu. Al-Yahud, orang yang paling kuat musuh dengan orang beriman. Tapi bila depa tak kacau, Islam bagi khidmat yang bagus kat depa. Tak ada sejarah Yahudi. Mereka menikmati nikmat seperti mana mereka menikmati apa yang Islam berikan. Ini satu agama keadilan. Islam di Andalus, di Spain. Gereja besar kekal di Spain. Islam tak runtuh kan. Orang-orang Kristian hidup di bawah kerajaan ini. Belajar, masuk ke sekolah orang Islam. Sebab itu padri menganggap ilmu sains itu sebagai ilmu yang sesat dan murtad. Kerana ilmu itu ialah ilmu yang diambil daripada Islam hakikatnya. Mereka membakar ramai saintis-saintis barat, Eropah. Sehingga menyebabkan berlaku, ni adik-adik kita belajar, revolusi industri ataupun revolusi Perancis. Ada kemuncak penentangan kepada kuasa gereja yang menyeksa, yang menentang perkembangan ilmu sains. Sebenarnya gereja bimbang menganggap itu asal-usulnya Islam. Mana pergi umat wasata ini? Sehingga kita jadi orang yang meminta sedekah daripada orang lain. Kita jadi takut. Kita baca hadis Nabi, Sumamah bin Uzal, ketua kabilah Bani Hanafiyah. Dia tipu, dia Nabi tangkap dia. Pasal dia khianat.
Nabi bawa, Nabi tambat dia dalam masjid. Tambat dia dalam masjid. Setiap kali time orang Islam semayang, dia duduk tengok. Tapi dia kena tambat, dia pergi makan. Bila Nabi lalu, Nabi tanya dia, apa cerita kau? Dia kata, aku macam ni lah. Kalau kau bunuh aku, kau rugi. Kalau aku ada salah, tapi kau bunuh orang yang akan menunaikan cakap dia. Sehingga beberapa hari Nabi tambat dia. Dia kata, kalau kau lepas aku, kau akan dapati aku sebaik-baik orang. Nabi lepas dia, dia keluar. Dia pergi mandi, dia patah balik, dia main jumpa Nabi, dia masuk Islam. Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata, hadis ini jadi dalil bagi mazhab Syafi'i. Bolehnya orang bukan Islam masuk ke dalam masjid. Apatah lagi jika dia nak mendengar benda-benda yang baik. Kita, Islam bagus. Hendaklah semayang. Siapa yang tak semayang masuk neraka? Habak kat geng semayang dah. Cuba kita buka bagi non-Muslim main dengar khutbah Jumaat kita sikit. Ada peruntukan bahagian non-Muslim main dengar Jumaat. Oh, bagus Islam. Cuba tengok, baca dalam sejak. Tuan-tuan baca pergi internet. Berapa ramai orang yang masuk Islam kerana mendengar khutbah Jumaat di Eropah, di negara-negara lain. Dijemput mari dengar ceramah Islam di masjid. Penceramah pun jangan duk maki orang pula. Lagi lari dah. Mari dijemput, mari dengar. Ini umat wasata. Islam agama yang tak takut. Kita hari ini yang takut. Takut kalau bacanya ni sampai cerita kalau terminum air holy water maka tak boleh mengucap. Tuan-tuan, kalau sungguh ada holy water macam tu. Orang di tuan-tuan di England kira negara Kristian lah. David Cameron kata kita jangan segan untuk menyatakan England is a Christian country. Tapi ada Church of England yang tak sama dengan Rome. Dalam perjuangan mereka, siapa yang baca sejarah King Henry. England tu tuan-tuan, gereja dia pun kosong. Macam-macam kena buat lagu, penyanyi, kena main penyanyi, nak bagi orang main. Tak tahu nak kita lah. Kalau mereka ada yang boleh minum, pakat tak masuk, mereka bagi minum yang tu dulu kat geng mereka. Kita yang khurafat dalam kepala kita. Kita yang buat superstition ni dalam superstitious brain kita ni. Otak yang khurafat. Kita takut sedangkan Islam suatu agama yang ummatan wasata. Kita umat yang pertengahan. Dan kita tak membina kekuatan itu dalam diri kita. Hadirin hadirat sekalian, antara ciri umat yang pertengahan ini, umat yang adil ini, kita adil juga untuk orang Islam. Orang Islam ni macam-macam bahagian. Syurga pun macam-macam. Saya sebut, manusia ni dia bukan semua sama iman dia. Kita tak boleh letakkan semua orang nak suruh jadi macam Abu Bakar Siddiq. Kita pun tak mampu. Sebab tu ada sahabat Nabi yang mai habaq kata dia nak sembahyang 5 waktu ya. Nabi kata aflaha in sadaq. Dia akan berjaya jika dia benar. Islam praktikal. Ada sahabat Quran hafal tak banyak tapi perang kuat. Macam Khalid Al-Walid. Ada sahabat derma tak banyak. Pasal dia mungkin tak ada duit. Tapi solat kuat. Bahasa dia bagus. Syurga ni banyak pintu. Ada orang masuk melalui pintu puasa. Ada orang masuk melalui pintu solat. Jadi bila kita berurusan dengan orang, di atas sifat adil Islam, jangan berurusan hanya kerana tengok satu ciri saja kat dia. Yang ni saya nak sebut umat yang pertengahan ni, wasata ni. Saya buat satu contoh. Contoh ni mungkin tuan-tuan tak suka, tapi saya buat
supaya kita jangan pecahkan sangat umat ni. Kita mungkin, contoh ni saya banyak buat berulang kali. Kita mungkin tengok ada orang tak pakai tudung. Tak pakai tudung ni tak bagus lah. Pada satu sudut memang tak bagus. Dia patut pakai lah. Tapi kalau kita tengok dia tak pakai tudung, itu satu kelemahan. Jangan kita nilai dia semua tentang tudung dia. Mungkin dia sedekah dia bagus, masjid dia main semayang. Yang lain dia ada satu kelemahan. Ada orang mungkin dia orang hari orang puasa sunat dia tak puasa. Tentu dia mungkin tak bagus. Tapi tang senyum dia bagus. Tang sedekah dia bagus. Tang puasa sunat dia tak apa bagus. Semayang sunat kita tengok Allah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik dia semayang sunat Isya apa semua sunat-sunat dia tak buat. Dia kira hak lima ni saja. Kita kira kita terima dia sebagai orang Islam. Urusan dia dengan Allah antara dia dengan Allah. Tapi kita sentiasa bagi husnuzan antara kita dengan dia. Saya nak sebut hal ni kerana kadang-kadang kita letak standard terlalu tinggi sehingga kita tak tahu bagaimana Islam berinteraksi. Saya bukan komplain. Ni musim cuti . Semua orang ada pendekatan dia sendiri, semua orang insya-Allah betul. Contoh saya nak buat. Camp ibadat, motivasi ke apa? Mana adik-adik ni, anak-anak ni kecil-kecil. Duduk di rumah setengah orang lah. Mungkin anak-anak kita tak terlibat. Tapi setengah orang. Semayang subuh payah. Zuhur kadang-kadang. Asar kadang-kadang. Maghrib Isyak pi. Boleh kata dua waktu sehari bagus tau. Pi khusus motivasi. Penceramah bagi Qiyamul Lail 3 jam. Saya rasa kita telah cross the border. Kita... Nabi SAW, dia berinteraksi dengan kesederhanaan di kalangan manusia. Saya tak salahkan camp tu. Tapi saya rasa kita kena ambil kira banyak faktor. Supaya agama ini datang dalam keadaan seimbang. Supaya orang muda tak rasa susah nak jadi baik ni rupanya. Jangan. Jangan dia rasa. Sebab tu hadis yang kita semua baca. Bila orang datang kepada Nabi SAW. Sikit lagi tuan-tuan. Bila orang datang kepada Nabi SAW. Nabi dengar. Ada orang cerita lah. Orang cerita kat Nabi. Ada orang dia. Inni la asumu wa la uftir. Aku nak puasa tak mau buka. Pasal dia kata Nabi ni. Dia. Tak apalah dia pahala banyak. Kita kalau setakat ikut terak ibadat Nabi. Kita tak boleh berjaya. Nabi tak apa dia Nabi. Otak macam ni. Terfikir dalam pemikiran mereka. Allah Nabi SAW dengar. Ada yang nak puasa tak mau buka. Inilah usalli wala anam. Nak semayang tak mau tidur. Ada yang wala atazawwajun nisa. Tak mau kahwin. Nanti bila kahwin ganggu rumah, ganggu nak ibadat. Nabi panggil, Nabi kata inni la asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku puasa, aku buka, aku semayang, aku tidur, aku menggauli wanita, siapa yang berpaling pada sunnahku maka dia bukan di kalangan aku. Nak ikut agama tak boleh cross. Bukan saya kata hak kiam ibadat yang cross the border. Dalam erti kata salah di sudut syariat. Tapi saya maksud kalau jangan kita jadikan agama sampai orang tak boleh follow. Agama insya-Allah semua orang boleh buat. Dia ada serendah-rendahnya dan ada had tinggi. Sebab tu syurga ada syurga Firdaus, ada syurga biasa. Orang yang beramal pun tak sama. Kita ni sendiri. Nabi kata likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dhalika faqad halak. Sesungguhnya bagi setiap amalan itu ada waktu kemuncak. Amalan apa pun, hak jahat ke hak baik. Ada masa kita semangat tu kemangat kita. Setiap amalan ambil amalan yang baik. Setiap amalan ada kemuncaknya kata Nabi.
dan setiap kemuncak ada waktu dia turun. Siapa yang masa dia turun, dia masih lagi berada dalam sunnah aku, dia selamat. Siapa yang masa semangat dia turun tu, terkeluar daripada sunnah aku. Daripada semayang qiyamul lail, 5-2 jam, terus tak semayang subuh. Terkeluar terus. Nabi kata, maka binasa. Maka binasa. Sebab tu sebaik-baik amalan, khairul amal, adwamuha, yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Manusia ada waktu. Dia naik iman dia, dia turun. Kita tak boleh ingat semua ustaz iman naik ke? Tuan-tuan, ustaz ni, saya ni, pasal dia panggil jadi pandai cakap, macam cakap depan ni, bukan iman saya lebih baik daripada tuan-tuan. Iman tuan-tuan mungkin jauh lebih baik daripada saya. Tuan-tuan baca hadis Hanzalah. Hanzalah bin Amir. Dia bila duduk dengan Nabi, dia rasa dia nampak syurga tu dekat dengan mata dia. Dengar Nabi duk cakap, Nabi duk urat. Bila balik main rumah urusan nak isteri, rasa dah lupa semua benda ni. Tak ada dah perasaan yang masa duduk dengan Nabi tu. Dia kata, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Dia kata benda tu sampai Abu Bakar dengar. Abu Bakar kata, ya Hanzalah, unzur ma taqul. Apa benda kau cakap Hanzalah? Dia kata, wahai Abu Bakar, aku masa duduk attend majlis Nabi, aku rasa iman ni kuat. Aku rasa nampak syurga, ra'yal a'in syurga dengan neraka. Nampak rasa. Tapi bila balik mai buat urusan-urusan ni, lupa. Dia masuk jumpa Nabi. Abu Bakar kata, bukan kau saja, aku pun macam tu juga. Masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, lau tadumu kama takunu indi la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Walakin sa'ah wa sa'ah ya Hanzalah. Jika kamu itu berkekalan iman kamu macam mana kamu duduk masa dekat dengan aku, nescaya malaikat pi salam dengan kamu masa di tempat di tidur kamu dan di jalan-jalan kamu. Ni kamu lebih lagi lah. Wahai Hanzalah, waktu dan waktu. Ada waktu iman naik, ada waktu iman kurang. Ini agama yang praktikal. Nabi layan orang, Nabi tahu, Nabi berinteraksi dengan manusia. Dia wakil Tuhan yang menciptakan manusia. Dia tidak idealistik. Bukan idealis. Bukan satu orang yang bercakap tak tahu ideal sampai orang tak boleh buat agama tu. Tapi agama yang praktikal. Agama yang sukakan yang orang musafir dalam agama ni dia mudah. Orang musafir dia bagi kosar. Ada orang kata, apa orang yang kosar ni pemalas. Kita kereta tu ada, kapi terbang tu ada. Ya akhi, Allah yang bagi. Sayyidina Umar dah tanya Nabi dah. Kita sekarang tak pernah ketakutan, wahai Rasulullah. Perlukah kita duk qazal lagi? Nabi kata, sadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqata. Sedekah, Tuhan sedekah kat kamu, terima ajalah. Dia bagi. Agama. Saya nak mengharapkan supaya semua orang rasa dia boleh masuk ke daerah agama ni. Dan setengah orang dia rasa bila lagi keras, yang lagi bagus agama. Tak. Agama yang bagus ialah agama yang wasata, agama yang pertengahan. Sama macam yang Nabi mau, bukan yang keras. Dalam hadis Abu Daud, satu orang sahabat, dia kena pecah kepala dia, luka darah. Saya selalu baca hadis ni. Sakit kepala dia. Jumpa dengan kawan-kawan dia. Kemudian dia pula mimpi. Bahasa senang, mimpi keluar air mani. Wajib mandi ya. Ihtalam. Dia tanya kat kawan-kawan dia, boleh tak aku ni kalau tak mandi ya? Tak sanggup aku nak kena ayak kepala. Dia pun kata-kata, hang jangan duk buat mudah-mudah macam tu. Hang kena ambil ayak, kena mandi.
dia mandi. Ini hadis sahih. Dia mandi. Dan dia mati. Dia mandi dan dia mati. Benda ni sampai kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi marah. Nabi kata, qataluhu, qatalahumullah. Ala inna shifa'ul a'in as-su'al. Innama yakfihi an yatayammam. Wa ya'sib. Wa yamsah alaih. Summa yaghsil sa'ira jasadihi. Awkamakal. Nabi kata, mereka telah bunuh dia. Mereka bukan bunuh. Mereka bagi fatwa salah. Tapi Nabi kata, mereka telah bunuh dia. Allah bunuh mereka. Maksud Allah ambil tindakan kat mereka. Syekh saya kata, ini adalah slogan kepada orang yang fatwa bagi orang jadi susah. Bagi fatwa yang menyusahkan, yang agama tak kata, dia syok susah sendiri. Nabi kata, qataluhu, qatalahumullah. Mereka bunuh dia, Allah bunuh mereka. Tidakkah ubat kepada kebodohan, kejahilan itu? Tanya, kata Nabi. Sesungguhnya cukup untuk dia dengan dia bertayamum dan dia membalut lukanya. Dan kemudian dia membasuh seluruh jasadnya. Membalut lukanya dan sapu di atas balutan dan membasuh seluruh jasadnya. Maksudnya kalau kita kena macam tu, tutup bahagian tu tak payah basuh lah. Sapu bahagian yang kita balut tu, kemudian yang lain badan kita basuh, kita mandilah. Nabi kita cukup yang tu lah. Walaupun riwayat itu sedikit, bahagian tambahan yang ujung tu dibincangkan oleh sebagai ulama hadis, tapi ini yang disebut oleh majoriti para ulama bahawasanya cukup dengan itu. Ini agama yang mudah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang membolehkan semua orang ni beramal. Siapa pun boleh beramal dengan Islam ni kalau dia faham agama. Tapi bila kita fatwa bagi jadi payah, orang tak mai pada Islam. Orang bukan Islam pun takut. Saya tak apa, kita boleh berbeza pendapat. Tapi saya sekarang ni timbul isu nama Allah. Saya nak sebutlah, saya takut nanti kat mana orang tanya kak. Kalau pihak kerajaan nak kata nama Allah di Malaysia dan Muslim tak boleh guna, tak apa, habang itu peraturan kerajaan. Itu peraturan kerajaan, tak apa. Boleh buat peraturan kerajaan, dia boleh buat peraturan, tak ada masalah. Siasat syariah. Dia boleh suruh kita pasang lampu tengah siang, pun dia boleh. Hak dia, dia ada kuasa. Dia suruh, boleh suruh bas sekolah warna kuning, bas kilang warna yang biru, tak apa. Kita tak kata salah, itu peraturan kerajaan, regulation, government regulation. Tak apa. Tapi untuk kata Islam tak benarkan orang bukan Islam sebut Allah, itu tak betul. Tak mau mereka bagi guna kat Bible, tak apalah. Tapi jangan kata mereka tak boleh sebut. Kalau kita jumpa satu orang bukan Islam kata, melawat kita hospital, semoga Allah sembuhkan awak. Aik, ubah. Macam tu maksud kita. Allah kata, walain sa'altahum man nazala minas-sama'i ma'a. Man anzala minas sama'i ma'a fa ahya al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah wa qulil hamdulillah. Jika ditanya mereka siapakah yang menurunkan hujan daripada langit dan menghidupkan bumi setelah mati, jika kamu Muhammad tanya geng-geng kafir Mekah, siapa yang menurunkan hujan daripada langit dan menghidupkan bumi yang telah mati, nescaya mereka menyatakan Allah. Qulil hamdulillah, katalah alhamdulillah. Apa mengaku pun noh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, menundukkan bulan dan matahari, nescaya kafir musyrikin akan kata Allah. Kalau mereka sebut Allah itu merujuk kepada Supreme Being, Allah yang betul, tak ada masalah. Kalau kita jumpa
ini halia Tuhan Allah ada bagi turun hujan ah. Eh, you janganlah sebut Tuhan Allah, you sebut lu punya tokoh lah bagi turun. Nak kata begitu ke dah? Kalau dia merujuk pada yang betul, saya takut mereka salah faham dalam isu ni. Kalau kita tak mau bagi dia tulis dalam Bible, tak apa. Cakap dia tak boleh tulis dalam Bible. Tapi ada orang kata, Allah ni Tuhan orang Islam. Saya terpaksa tanya dia. Habis tu ada Tuhan lain ke orang kafir? Saya bukan tentang benda ni. Saya bukan berpihak mana. Tapi saya rasa ayat kita kena betul. Jangan kata, kami Allah Tuhan kami. Kamu ada Tuhan lain. Adakah Tuhan lain? Allah yang sama lah. Allah itu jua. Yang menariknya Malaysia ni. Menariknya. Saya, kalau mereka nak pergi ambil tokong batu kif tulis Allah. Tak boleh lah. Allah tu kalau mereka panggil merujuk kepada Allah. Supreme Being. Merujuk kepada Allah lah Tuhan. Yang menciptakan manusia, yang menurunkan hujan. Kalau mereka merujuk kepada itu, mereka boleh panggil memang Allah. Dan semua manusia ni dia sama di Kelantan, di Sabah, Sarawak. Memang. Ay, kita cuba tonton jumpa Cina Kelantan. InsyaAllah, dia kata. InsyaAllah, dia kata. Dia kata insyaAllah. Kita kata jangan kata insyaAllah. Angka dia kata insya Buddha. Angka dia kata. Kita kadang-kadang kita buat benda yang orang tak faham. Ayat tu orang bagi kita tak faham. Kerana kita nak berpolitik. Kita kena terang hak mana hak betul, hak mana hak tak betul. Mungkin polis pun ada ni. Lambang polis tu tulis Allah Muhammad. Dan polis ada non-Muslim. Mereka tu lah kena tangkap dulu pasal kesalah guna. Kalaulah, kalaulah saya nak... Lagu, kecuali lagu Pulau Pinang. Lagu Selangor, lagu Kelantan, saya tak pasti lagu Kelantan. Lagu Pahang, Johor, semua ada perkataan Allah. Mereka kena buat dua version lagu. Bukan Islam tak boleh nyanyi lagu Selangor. Saya bukan sokong, tak sokong. Saya kata macam ni. Kata di Malaysia kita tak mau guna kerana keadaan-keadaan tertentu. Ah, tak apalah. Jangan kata Islam tak boleh guna. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke negeri Arab, Bible dalam bahasa Arab, di gereja-gereja Arab, memang guna perkataan Allah. Dia panggil Allah Al-Aliyul Qadir. Dalam agama Sikh, memang panggil Allah. Jadi kita kata, di Malaysia mereka tak boleh guna. Habak yang tu. Jangan kata, Islam tak benarkan hampa guna. Jangan kata macam tu. Di Malaysia hampa tak boleh guna. Sebab takut keliru. Tak apalah hampa habak lah. Tapi Islam sendiri, tuan-tuan tengok dalam Quran. Nabi buat perjanjian dengan Suhail bin Amr. Nabi tulis surat perjanjian Hudaibiyah. Kepala surat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ali tulis. Suhail kata, ma nadri ma bismillahirrahmanirrahim. Kami tak tahu apa dia bismillahirrahmanirrahim. Quraisy. Dia wakil Quraisy. Perjanjian dengan Nabi. Habis, dia kata, uktub. Bismikallahumma. Tulislah, dengan namamu ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim bukan bahasa kami. Kami panggil ya Allah. Ya. Ali tak mau tulis sebab Ali tak mau dia ikut musyrikin ni sangat. Nabi kata uktub ya Ali. Tulislah wahai Ali. Saya boleh bersetuju dengan apa-apa pendapat yang kata di Malaysia non muslim tak boleh disebabkan apa. Okey tak apa. Bagi tahu sebab keselamatan, faktor tak mau tension, tak mau tak apa. Tapi bila kata orang bukan Muslim tak boleh sebut Tuhan Allah, kita menjadikan mereka lebih jauh. Kalau dia sebut Allah tu dah betul dah setapak. Kalau dia kata maniam Tuhan, salah. Kalau tanya siapa Tuhan, maniam. Salah. Ha? Kalau dia kata siapa Tuhan, Allah. Jangan kata Allah. Awak kena kata maniam, saya aja kata Allah. Macam tu. Kita kata betul lah Allah. Cuma kalau nak betul lagi, kita pergi selangkah lagi. Ni hak langkah awal pun kita halang dah. Yang tu tak betul. Saya tahu. Bible nak gunakan Allah dalam bahasa Melayu mungkin ada persoalan. Pasal apa nak guna Allah bahasa Melayu dalam bahasa Inggeris tak guna God. Okay, that's okay. Kita boleh tanya mereka.
Mungkin adakah di sana ada hidden agenda, agenda tertentu. Itu kita boleh juga kita bahaskan. Yang tu tak apa. Nak tak setuju yang tu, boleh bahas. Tapi jangan kata orang bukan Islam di Malaysia tak boleh panggil Allah. Boleh. Kalau kita jumpa asing-asing kata, Haji apa khabar? Bagaimana? Wah, Haji sekarang banyak. Tuhan Allah pun ada bagi Haji rezeki bagus ya. Ay, asing. Lebih baik kau kata tokong kau bagi kat aku. Kau jangan bagi kat Tuhan Allah. Pasal kau agama lain. Kita tak boleh lah macam tu. Sehingga salah faham kita ni. Salah faham. So isu ni kena letak pada angle yang betul. Jangan kata kita umat wasata, kita umat pertengahan, kita suka depa panggil. Depa kalau iktiraf Tuhan kita. Cuma kita kena betulkan. Jangan ambil nama Tuhan tu pi bubuh kat tokong batu dia Allah, hal tu tak boleh lah. Tapi kalau dia panggil Tuhan yang sebenar, hari ini Tuhan Allah bagi, Tuhan Allah pun ada bagi kita sihat. Dia kata, "Hai, lu jangan cakap Tuhan Allah bagi lu sihat. Lu lain punya agama. Tokong lu lah bagi sihat." Kita takkan. Kita jadi syirik lah kalau kita kata macam tu. Jadi sebab itu, hadirin dan hadirat, jadilah umat yang wasata. Umat yang pertengahan. Kita faham isu apa yang kita cakap. Di Malaysia oleh kerana banyak sangat isu politik. Kita tak tahu hak mana betul ni. Sagi mai ulama' PAH kata hak ni. Mai ulama' UMNO kata ni. Mai ulama muda kata yang ni. Mai ulama tua kata yang ni. Mai ulama pertengahan kata macam ni. Mai ulama NGO kata ni pula. Kita pening. Semua kata sebab apa? Kami nak berpendapat macam ni. Tak boleh lah. Agama pendapat mesti based kepada Quran dan Sunnah. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita umat pertengahan. Umat yang menjadi saksi pada umat lain. Kita nak panggil orang lain di negeri Pulau Pinang, Muslim minority. Kita nak panggil orang lain mai dengar Islam. Kita nak panggil mereka mai dengar. Kalau mereka boleh masuk masjid, saya bukan nak buat fatwa. Saya bukan muti Fekelih, bukan muti Pulau Pinang. Tapi saya kata kalau orang bukan Muslim boleh mai dengar khutbah Jumaat, bagus. Kalau mereka boleh tumpang ada ruang untuk mereka belajar Islam, bagus. Kalau masjid boleh bagi servis kepada non-Muslim untuk tahu sikit sebanyak Islam, mai bagus. Kalau kita sentiasa melancarkan konfrontasi. Hampa-hampa. Hari aku-aku. Jihad-jihad. Semua orang nak jihad dah ni. Dengan mereka tak pernah disampaikan Islam yang sebenar. Tanya ustaz ni. Ustaz TV kata Islam macam ni. Tanya ustaz Sarawak ni kata Islam macam ni. Mereka pening. Kita tak boleh jadi umat yang pertengahan. Umat pertengahan mesti balik kepada dalil. Balik kepada Islam seperti mana zaman Nabi. Balik kepada Islam sebagaimana yang dipahami oleh salafus salih. Balik kepada Islam yang maju, yang membolehkan kita pergi ke hadapan, yang membolehkan agama lain lihat hebatnya kita orang Islam. Mudah-mudahan dengan itu maka kita akan mengangkat agama ini insya-Allah di negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan sekalian juga, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita. Dan saya rasa dah pukul 11 dah. Saya ni ada daripada pihak penganjur harap tentang kutipan tabung Masjid Al-Huda Sungai Ara dan tabung Gaza Palestin, yang mudah-mudahan semua kita insya-Allah memberikan sumbangan sedikit sebanyak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira kerana sudi mendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.